Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman datang ke lokasi meninjau para relawan yang tengah lakukan evakuasi material longsor di pusat titik gempa berkekuatan 5,6 magnitudo, tepatnya di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kasat Dudung didampingi oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati Cianjur Herman Suherman, dan jajaran pemerintah daerah Kabupaten Cianjur. Kasat Dudung Abdurrahman mengatakan, pasukan TNI sudah siaga di sejumlah lokasi terdampak gempa untuk membantu evakuasi warga yang menjadi korban bencana gempa bumi. Dudung menambahkan, selain pasukan TNI juga menerjunkan tim dokter untuk membantu tim kesehatan di lokasi gempa. Kita sebagai satuan tanggap darurat, makanya TNI Angkatan Darat langsung ketika gempa itu terjadi, satuan langsung bergerak cepat. Diberitakan sebelumnya, gempa menerjang Kabupaten Cianjur. Titik pusat lokasi gempa Cianjur berada di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, yang terjadi Senin 21 November 2022 lalu, menyebabkan 103 tewas, sebanyak 151 orang belum ditemukan, sedangkan korban yang mengalami luka-luka mencapai 377. Serta memaksa 7.060 jiwa mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Dari Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Iqbal Bakar melaporkan.